Halo Sobat CH5 Oto, kabar mengenai kehadiran SUV terbaru lansiran Peugeot di Indonesia, akhirnya terjawab sudah. PT Astra Peugeot memastikan bahwa konsumen di tanah air sudah dapat memesan New Peugeot 2008 di dealer terdekat mulai hari ini. Walaupun New Peugeot 2008 belum dirilis secara resmi di Indonesia, namun Astra Peugeot sudah membuka inden untuk SUV ini dengan down payment 49 juta. Mobil baru ini akan berhadapan langsung dengan rivalnya, yaitu Honda HR-V yang lebih dulu mengaspal di tanah air. New Peugeot 2008 mengusung tema two-tone dengan beberapa pilihan warna, di antaranya Fusion Orange dan Amazonite Grey, ada juga warna standar putih serta hitam. Desain bodinya mengambil siluet coupe dengan tampilan lampu depan LED 3 strips yang mengapit grill berlogo singa tersebut. Dried out tears of sorrow, lagging on. Tersedia pula dukungan lampu siang hari atau daytime running light di ruang lampu utama dan bumper depan. Di sisi interiornya, tema kabin yang ditawarkan oleh Peugeot 2008 memang sedikit mirip dengan 3008 dan 5008 yang didominasi oleh warna kelir hitam. Peugeot 2008 menggunakan desain e-cockpit yang ergonomis, dibungkus dengan material soft touch kulit yang juga berkelir hitam. New Peugeot 2008 menggendong mesin 3 silinder 1200 cc Puretek 130 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 129 HP dan torsi mencapai 230 Nm. Di beberapa negara, mesin tersebut dikawinkan dengan berbagai pilihan transmisi, mulai dari 4 percepatan otomatis hingga 6 percepatan manual. Di negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, mobil ini dibanderol dengan kisaran harga 450 jutaan. Pas banget nih cuy, buat kalian yang bosen dengan produk Jepen, sebelum berakhir boleh dong, Mimin minta like-nya, subscribe dan nyalakan tanda lonceng, agar kalian tidak ketinggalan dengan mobil selanjutnya.